Hi everyone, selamat datang di segmen EduMedia bersama saya Najib. Di video kali ini, saya akan share tentang 5 aplikasi yang bisa menjadi alternatif video conference selain Zoom untuk proses belajar-mengajar online. Bagi kalian yang baru singgah di channel ini, EduMedia merupakan segmen di mana saya berbagi informasi tentang aplikasi, website atau media yang bisa digunakan untuk membantu proses belajar-mengajar. Dengan diberlakukannya pembatasan atau lockdown akibat pandemi corona, banyak aktivitas yang kemudian beralih ke aktivitas online menggunakan aplikasi telekonferensi, termasuk proses belajar-mengajar di sekolah. Zoom merupakan aplikasi yang banyak digunakan untuk proses belajar-mengajar secara online. Namun, karena isu keamanan yang sempat viral, banyak orang yang kemudian mencari alternatif aplikasi yang bisa digunakan untuk telekonferensi. Nah, berikut daftar aplikasi meeting online yang dapat kalian gunakan untuk proses belajar-mengajar selain Zoom. Aplikasi yang pertama adalah Skype. Aplikasi ini merupakan aplikasi dari Microsoft yang bisa melakukan panggilan video dengan maksimal 50 orang sekaligus. Kalian bisa mengaksesnya dari smartphone atau PC. Menurut saya, yang menjadi kelebihan Skype ini adalah fitur live subtitle-nya. Jadi ketika kalian belajar menggunakan bahasa Inggris contohnya, maka terjemahan bahasanya akan muncul otomatis di layar kalian. Aplikasi yang kedua adalah Microsoft Teams. Sama seperti Skype, Microsoft Teams juga merupakan aplikasi dari Microsoft. Bedanya, Microsoft Teams ini menjangkau lebih banyak pengguna, bisa sampai 10.000 dalam sekali panggilan. Ini menjadi jawaban bagi Anda yang ingin melakukan kuliah umum atau proses belajar mengajar dengan banyak siswa sekaligus. Aplikasi yang ketiga yaitu Google Meet. Platform ini sebelumnya bernama Google Hangouts. Dari segi akses, Google Meet ini tergolong cepat. Nah, ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Google Meet ini. Pertama adalah jumlah maksimal peserta video conference-nya itu mencapai 100 orang. Kemudian, Google Meet ini dapat digunakan di semua platform. Dan kita juga bisa berbagi berbagai jenis dokumen atau presentasi. Kemudian, aksesnya juga mudah, hanya dengan membagikan tautan yang ada di Google Meet. Yang keempat adalah Discord. Aplikasi ini sudah tidak asing lagi di kalangan gamer. Ternyata, selain bisa digunakan untuk komunikasi untuk para gamer, Discord ini juga bisa kita gunakan untuk proses belajar-mengajar. Apalagi dengan fitur yang lebih lengkap dan lebih menarik, seperti menyediakan banyak stiker dan emoji. Discord termasuk mudah digunakan dan bisa diakses lewat laptop, komputer, dan smartphone. Pengguna juga bisa mengakses lewat aplikasi yang diunduh atau via browser di perangkat mereka. Aplikasi Discord juga menyediakan fitur video chat, namun sayangnya, fitur video chat ini hanya mendukung di peramban Google Chrome. Jadi akan sedikit susah untuk digunakan di semua kalangan siswa. Meskipun begitu, fitur dasar dari Discord ini cukup lengkap seperti fitur berbagi file atau menampilkan slide PowerPoint. Yang kelima adalah Cisco Webex. Mungkin aplikasi ini terdengar asing bagi kalian. Namun, aplikasi ini ternyata mampu melakukan panggilan video hingga 100 partisipan. Webex punya tampilan yang sederhana dan mudah digunakan di laptop, komputer, atau smartphone. Layanan ini juga bisa diakses dengan cara mengunduh aplikasi atau lewat browser internet apabila tidak ingin repot memasang atau install di komputer kalian. Nah, itu dia 5 aplikasi alternatif selain Zoom yang bisa kalian gunakan dalam proses belajar-mengajar. Saya kira cukup sekian dan semoga bermanfaat. See you in my next video.